Hey semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan sharing tentang pengalamanku bagaimana aku ketika mengejar second year dan third year. So, buat aku itu sedikit sulit karena aku sendiri mengambil pekerjaan di bidang agriculture ketika mengejar second year dan third year visa. So, mungkin aku akan sharing ke teman-teman gimana cara mengejar second year atau third year visa dengan cara yang lebih mudah. Untuk mengejar second year atau third year visa, kita harus bekerja di beberapa sektor seperti agriculture, construction, forestry and tree felling, fishing and pearling, kemudian juga mining. Dan waktu second year, aku banyak menghabiskan waktuku bekerja di farm. Dan menurut aku, bekerja di sektor farm adalah pengalaman yang sangat berharga karena selain bertemu dengan teman-teman dari Indonesia, kita juga akan bertemu dengan teman-teman yang berdomisili dari negara lain. Biasanya mereka disebut dengan backpacker. Dan di situ aku belajar bagaimana aku harus bersosial dengan teman-teman dari negara lain juga. Dan menurutku teman-teman atau backpacker yang tinggal dan bekerja di countryside, mereka sangat hangat juga. Selain kita masak bersama dan kadang kita juga mengadakan barbecue bersama biasanya di taman. Nah, ketika aku mengejar second year, banyak banget tantangannya. Karena aku mengambil pekerjaan di bidang agriculture dan banyak banget hubungannya dengan pertanian. Dan misalkan kalau hujan, itu farmnya kadang-kadang memberhentikan kita untuk bekerja. Mau nggak mau, kita harus terima dan kita mengambil day off. So, itu akan mempengaruhi proses mengejar 88 days atau second year visa kalian. Buat aku itu benar-benar pelajaran banget ya, karena kalau udah musimnya jelek kita pasti di off-in. Dan ya, proses mengejar second yearku itu tidak semudah yang aku bayangin sebelumnya. Banyak banget proses, nggak langsung 88 hari dapat, tapi ada beberapa jeda-jedanya karena off tadi. Setelah aku mendapatkan tahun kedua, aku memutuskan untuk pergi ke Tasmania. Dan jika teman-teman bekerja di sektor farm, lebih baik teman-teman mencari tempat bekerja yang panjang musimnya. Kayak contohnya aku mengambil kerjaan di Tasmania yang waktu itu cukup lama, berkisar sekitar 5-6 bulan, karena third year sendiri membutuhkan 179 hari atau sekitar 6 bulan. So, buat teman-teman yang maunya bekerja di sektor farm, lebih baik cari kerjaan yang musimnya panjang dan itu tidak akan menyusahkan teman-teman. Kalau aku sendiri waktu itu bekerja di carrot packing selama 6 bulan di Tasmania. Mungkin ini bisa dijadikan referensi untuk teman-teman jika ingin mengambil third year yang panjang. Saya mempunyai beberapa referensi yaitu di Tasmania. Di Tasmania sendiri itu ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk teman-teman bekerja selama lebih dari 6 bulan. So, contohnya di situ ada carrot packing, kemudian ada onion packing, broccolini packing, terus juga ada salmon packing. Kalau teman-teman suka metik, di situ juga ada kerjaan blueberry, raspberry, tapi aku kurang ngerti ya seasonnya itu seberapa lama. Dan kemudian ada planting. Nah, menurut aku beberapa kerjaan tersebut recommended untuk mencari third year di Tasmania. Dan waktu itu aku tinggal di Devonport. Kalau tiap sore kita bisa nontonin sunset di situ, dan kotanya juga menurut aku kota Devonport itu yang nyaman. Dan teman-teman gak usah khawatir, di situ ada koles, tempat belanja yang lengkap. Menariknya lagi kalau weekend teman-teman bisa explore tempat-tempat di Tasmania yang menurut aku salah satu tempat yang paling indah selama explore di beberapa tempat di Australia. Dan Tasmania itu kecil, so buat teman-teman yang suka jalan-jalan dan suka explore, Tasmania itu benar-benar menakjubkan deh. Dan kalau teman-teman stay di Devonport mau ke Hobart itu nggak jauh, kayak kira-kira sekitar 3 jam dari ujung utara sampai selatan. Di situ banyak banget national park yang bisa dikunjungin. Oke, segitu dulu video dari aku, dan jika teman-teman ada pertanyaan jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa subscribe. See you next time.